semoga untuk CSR ini sinergitasnya antara Bank BPDDY dan pemerintah Kota Yogyakarta akan selalu berkelanjutan terus, sehingga memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemberdayaan dan kemajuan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya dan masyarakat daerah istimewa pada umumnya. Kalau APBD Kota Yogyakarta itu terbatas, nah ini salah satu opsi untuk membangun, dan sekarang terbukti bahwa Pak Bank BPD ini masuk di beberapa program di pemerintah. Orang bisa program dulu, tadi Pak Agung menyampaikan itu pirik-pirik gitu, wow kan tenang. Jadi inilah kita penerima manfaat dari program jasa ini.